Halo teman-temanku semuanya, bertemu lagi dengan saya Vian di channel Jalan Sendiri ID. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba menapaki salah satu gunung yang ada di Jawa Tengah, yakni Gunung Merbabu. Dan kali ini saya akan melewati jalur Tekelan yang ada di Kabupaten Semarang untuk keseruan dan bagaimana perjalanan saya menapaki sampai nanti di atas sana. Ikuti terus di channel ini dan selamat menonton. Perjalanan menuju basecamp Tekelan saya mulai pada pukul 6 pagi. Jarak rumah saya menuju basecamp kurang lebih sekitar 3 jam perjalanan dengan berkendara secara santai. Namun karena trafik jalanan yang terkadang tidak bisa diprediksi, maka perjalanan saya sedikit terhambat menuju ke basecamp. Sebelum sampai di basecamp, seperti biasa saya juga harus membeli logistik terlebih dahulu. Hal ini tak lain dan tak bukan adalah mengantisipasi jika di sekitar base camp tidak ada warung yang menjual logistik untuk persiapan pendakian. Tekelan sendiri adalah sebuah nama desa di Kopeng. Base camp ini sendiri terletak di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Namun karena lebih berada di kawasan Salatiga, tak jarang basecamp tersebut juga sering disebut jalur pendakian dari Salatiga. Dan jika teman-teman ingin berkunjung ke sini, kalian bisa mengecek langsung sosial media dari basecamp Merbabu via Tekelan. Dan tanpa menunggu lama, saya pun segera melakukan registrasi. Sekedar informasi, biaya registrasi pendakian dikenakan biaya sebesar Rp49.500 per orang. Jumlah tersebut sudah termasuk biaya masuk Taman Nasional Gunung Merbabu serta biaya asuransi. Dan biaya tersebut juga adalah biaya yang harus kita keluarkan untuk dapat menikmati fasilitas yang ada di base camp, yakni berupa makan satu kali, parkir, tempat menginap, serta toilet, dan yang tak kalah penting adalah free wifi. Dan setelah semua perizinan telah saya urus, saya pun segera memulai pendakian menuju ke pos 1. Ini sekarang jam 11. Jalan menuju pos 1. Ini di awal-awal nih jalannya seperti ini. Sudah ada kayak jalan yang udah diaspal, dan di tiap tikungan tadi aku lihat udah ada kayak arah biar nggak tersesat. Sekarang cuacanya alhamdulillah cerah. Tadi aku pas kesini sih agak mendung, tapi sekarang udah mulai cerah. Sekarang udah jalan 21 menit dari base camp. Nih, semakin ke atas tuh jalannya semakin nanjak. Namun
jalannya dari tadi tuh terbuat dari bahan beton, jadi kalau naik tuh gak begitu sakit, nanti mungkin pas turun akan sakit banget. Dan sekarang cuacanya itu berangin banget dan anginnya mengarah langsung ke atas. Ini berarti angin dari sisi selatan ya. Dan overall jalurnya ini terbuka, jadi pas yang kayak gini panas banget. Dan ini juga jalannya udah mulai berlumut, jadi ketika turun mungkin perlu hati-hati agar gak begitu licin dan kepleset. Sekarang lagi neduh, istirahat di pinggir. Hari di belakang tuh view-nya Gunung Telomoyo, di belakangnya lagi tuh Gunung Ungaran. Kemudian di sisi mana itu berarti? Sana itu berarti Gunung Andong. Ini sekarang jalan 30 menit udah sampai di ujung jalan beton. Ini jalurnya udah mulai naik menuju trek tanah. Dan di situ juga ada bawahan. Apabila kalian gak siap, mending jangan naik, turun lagi. Ya udah, ini mau rest sejenak terus lanjut. Jalurnya nanjak terus. Tapi ini udah dibentuk kayak apa? Jalannya udah dibentuk seperti tangga. Jadi nggak begitu menyusahkan. Di belakang tuh udah dibuat tundak-tundak gitu. Jadi nggak begitu menyusahkan. Dan sekarang jalurnya lumayan udah mulai tertutup. Dan cuacanya juga di bawah itu cerah. Tapi di atas tertutup kabut tipis. Kemudian di atas sudah mulai turun kabutnya. Dan overall untuk sampai ke sini itu jalan sekitar 30 menit, 38 menit lebih tepatnya. Dan lanjut. Lagi istirahat sejenak. Sepertinya di belakang tuh ada percabangan, tapi sepertinya nandanya itu arahnya ke atas. Dan di sini ada sinyal nih, WA-nya udah masuk. Sekarang di sini ada sinyal, tapi kalau tadi di base camp gak ada sinyal sama sekali. Ada WiFi, tapi tadi sepertinya WiFi-nya lagi bermasalah kata masnya, jadi nggak aktif. Dan ini nampaknya jalannya akan sangat adem karena ini udah mulai memasuki vegetasi tanaman. Yaudah, mau istirahat sebentar terus lanjut. Yuk.
di awal-awal tadi tuh jalurnya melewati jalan yang terbuat dari cor-coran, kemudian ketika udah melewati batas hutan, kalian melewati jalanan yang tanah tapi padat, kemudian jalannya sangat nanjak sekali, dan semisal kalian turun, kemungkinannya akan sangat licin banget, karena selain tanahnya padat, di jalurnya itu juga ada lumutnya. Dan di sini tuh jalurnya lumayan sepi ya. Tadi aku naik tuh sekitar cuman ada 3 rombongan aja. Dan semoga aja nanti nggak hujan. Lanjut menuju ke pos 1. Yuk. Satu pending ketinggian 1931 meter dari permukaan laut. Tadi jalan dari base camp sekitar 1 jam lebih 20 menit kalau kalian jalan santai, dan kalian kalau jalannya ngebut mungkin 45 menit sudah sampai. Dan sepertinya kalian ketika melewati percabangan sebaiknya langsung mengikuti jalur ojek aja, karena jalurnya udah sangat tertata rapi, kemudian jalurnya banyak tempat buat istirahat. Yaudah nih, sekarang mau istirahat sejenak, terus lanjut menuju ke pos 2 Pereng Putih. Yuk. Airnya jernih, guys. Jalan sekitar 5 menit kita nemuin tanda kayak patok kayak gini. Ini berarti tiap patok ini tuh menunjukkan jarak sekitar 100 meter. Tadi di pos 1 itu ada tulisannya 7 dan sekarang tulisannya 8, dan di atas cuacanya tuh udah mulai sedikit terbuka. Dan ini sepertinya nanti jalurnya nanjak banget. Yaudah,
ini mau lanjut menuju ke pos 2. Yuk. Adem. Sekarang adem. Sekarang jalannya tuh udah mulai adem karena kanopinya udah mulai nutupin jalur pendakian. Dan ini jalannya udah lumayan datar dan juga tanahnya padat, jadi enak banget buat jalan. Dan di bawah sana itu di kanan di kiri saya ketika saya ngomong ini, jalurnya ada aliran air. Jadi kemungkinan di sini sumber air sangat melimpah. Lanjut. Ini kita ngelewatin jalan-jalannya tuh ada pipa air ya guys. Jadi kayak semacam pipa kayak gini. Dan itu ngalir menuju ke bawah. Dan ini sepertinya kita mau nurunin lereng. Kemudian nanti naik ke atas bukit lagi. Sambil ditemani sama aliran air yang menuju ke atas. Sudah. Ini mau jalan. Lanjut. Sekarang jalan 15 menit dari pos 1. Ini sekarang ketemu penanda ini yang kedua, berarti ini kilometer ke 9. Dan ini jalurnya tuh banyak percabangan ya, kalian hati-hati. Di kanan, kiri, dan sini pun juga ada jalur ke atas. Dan kalau semisal kalian naiknya itu sendirian kayak saya ini, mending kalian ngelihat jejak-jejak yang ada di bawah. Misal ada jejak langkah kaki itu, kalian ikutin aja, itu pasti jejak kaki orang yang sebenarnya. Dan ini jalurnya tuh apa ya, udah mulai tertutup sama kanopi hutan, jadi gak begitu panas. Dan ini jalurnya juga udah mulai menanjak banget. Jadi kalian perlu energi ekstra untuk melewati jalur ini. Yaudah, lanjut. Sekarang udah jalan 25 menit. Menempuh jarak sekitar 560 meter dari pos 1. Ini nemuin lagi tanda angka ke-10. Dan overall jalurnya nanjak banget nih, udah mulai terbuka lagi jalurnya. Dan sesekali ada pohon-pohon tinggi juga sih yang menaungi. Dan sekarang cuacanya tuh agak sedikit berangin. Jadi anginnya sangat apa?
spoil-spoil dan juga bikin semangat kembali membara. Jalannya tetap nanjak terus. Sekarang jalan 30 menit. Sekarang jam 1, udah sampai di gerbang Cendani. Ini jalurnya tuh semakin lama semakin nanjak, di belakang nanjak, di bawah pun juga nanjak banget jalurnya. Tapi ini untungnya tuh jalurnya tanah padat, jadi nggak begitu menyusahkan. Dan mungkin kalian kalau hujan mungkin baru menyusahkan, kalau kalian misal nggak pakai trekking pole, kalian bisa aja terpleset ketika ngelewatin turunan jalur ini. Yaudah. Sekarang jalan sekitar 40 menit. Ini ngelewatin jalan yang udah mulai datar. Dan ini juga ngelewatin pipa. Tadi sih ngelewatin jalan-jalan berupa batuan besar. Dan kanan kirinya itu ketutupan sama jalur trek tanah. Nah, itu sangat licin sekali mungkin kalau hujan. Ini udah mulai datar dan situasinya sekarang tuh agak sedikit berkabut, kabutnya udah mulai turun dari puncak. Sekarang jam 13 lebih 10. Ya, ini mau lanjut, istirahat sebentar terus mau lanjut menuju ke pos 2. Yuk. Sekarang udah jalan 55 menit dari pos 1. Sekarang udah sampai di HM14. Ini cuacanya tuh agak sedikit berkabut, tapi nggak begitu berangin. Tadi tuh udah jalan sekitar 1,16 km dari pos 2. Dan dari tadi tuh ngelewatin jalanan yang nanjak dan jalurnya tanah, kemudian ada juga kayak gini jalurnya tuh dilewatin sama mata air, jadi kalian mesti hati-hati ketika jalan. Dan jalurnya terjal tapi nggak begitu sulit karena cuacanya ditutupi sama kanopi pepohonan, jadi nggak begitu panas, jadi nggak begitu nguras energi juga. Ini di atas ada
kera hitam, ekor panjang, ngeliatin aku terus. Iya, kayaknya juga sendirian belakang. Kelihatan gak sih? Diliatin terus aku. I am your friend, I'm not your enemy. Oh iya, dari tadi tuh aku gak nemuin satwa satupun, dan ini baru ketemu di jalur menuju ke pos 2. Tadi sempat ngeliat elang juga di pos 1 sih. Dan overall tuh banyak satwa-satwa yang kebanyakan gak di jalur pendakian ya. Dia di sisi yang lainnya. Jadi jarang banget kalian akan ketemu sama satwa-satwa liar yang kan kalian temui di jalur. Jalur menuju ke pos 2 makin gak masuk akal. Tapi alhamdulillah tuh di jalurnya banyak sekali aliran mata air kayak gini dan jernih. Mungkin di sini tuh jalurnya berat, tapi kalian bisa efisien dalam membawa air, jadi kalian bisa menghemat energi kalian. Thank you.